Baik, ini adalah pertemuan terakhir topik routing sebetulnya. Tapi saya lihat materinya masih ada lagi mengenai SDN, belum sempat saya bahas. Jadi mungkin akan saya pending yang SDN ke pekan depan. Saya lihat juga di Scale sudah ada latihan ya, latihan untuk routing algorithm dan kalian sudah membahas itu pada sesi asistensi. Silahkan itu diperdalam. Jadi pada pertemuan di kelas ini saya akan bahas sekali aja gitu, tidak berulang-ulang. Karena mudah-mudahan sih kalian sudah sekilas tahu mengenai itu. Saya perlu informasikan satu hal, pada tanggal 21, berarti 2 minggu lagi ya, minggu depan dan minggu depannya lagi, minggu depan kan kalian agendanya offline, tanggal 21 juga agendanya offline, sesuai di Scale awalnya begitu ya. Tapi khusus pada tanggal 21 November untuk kelas C, itu jadi online. Kenapa? Karena pada tanggal 21 November, kita kedatangan tamu dari VMware Singapura. Ya, ada akan mempresentasikan mengenai software defined network dan juga security network security langsung yang ada kaitannya dengan industrial spec. Gitu. Mungkin ada yang pakai VMware. VMware itu produk yang setara dengan virtual box ya. Kalau mungkin kalian seringnya pakai virtual box, ada VMware juga produk yang sama gitu. Jadi untuk nyediain virtualisasi seperti virtual box di desktop, tapi VMware itu lebih gede lagi sebetulnya. Dia nyediain layanan virtualisasi di inter enterprise juga. Ya, jadi tolong dicatat tanggal 21 November kelasnya tidak default, tapi kelasnya adalah online dengan guest lecture dari VMware khusus untuk kelas C. Khusus untuk kelas C dan B. Jadi jamnya tuh nggak cocok, cuma ketemu jam yang ini aja nih, jam 3 sampai jam 5. Jadi kelas A kalau mau join, join aja gitu. Tapi nggak saya wajibkan, yang wajib kelas B dan C. Gitu ya. Nanti silakan disesuaikan jadwalnya. Oke. Mayan, sudah setengahnya, 38 ya. Lanjut ya. Baik, yang akan kita bahas pada hari ini adalah routing algorithm, dan yang kedua adalah konsep tentang routing itu sendiri, gitu ya. Konsep tentang routing itu sendiri. Tapi routing algorithm dulu yang dibahas, baru konsep tentang routing yang sebenarnya, yang kalian praktekkan di A04. Oke. Ini saya skip dulu ya, mohon maaf. Tapi kalau ada yang mau nanya dulu, boleh. Kalau ada yang mau diklarifikasi mengenai pertemuan minggu lalu, terutama topik NAT ya. Karena udah dikerjain juga kan di hands-on ya, Nat. Ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi? Belum clear? Bagaimana proses Nat itu sendiri gitu. Terus kalian mengkonfigurasi Nat router itu sendiri gitu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah terbayang kan. Apa yang terjadi begitu ketika sebuah paket melewati Nat router. Bagaimana proses perubahan apa namanya header IP-nya begitu, source IP-nya berubah. Topik advance di NAT yang mungkin nggak dibahas di apa namanya di kuliah Jarkom, tapi kalian bisa explore lebih lanjut, itu yang sempat disinggung minggu lalu, ada asymmetric NAT versus symmetric NAT. Kemudian ada juga NAT yang posisinya di dalam jaringan atau yang di luar jaringan. Root gateway di dalam sama yang di luar itu ada beda. Tapi itu advance itu. Itu nggak diharapkan dipelajari di kartu. Cuma kalau misalkan kalian tertarik di kemudian hari gitu, untuk di explore lagi bidang. Atau mau ambil PA di bidang itu. Oke, kita lanjut sekarang ke control plane. Jadi kita masih bahas network layer, tapi bab 2-nya gitu. Bab control plane. Kalau sampai bahas NAT kemarin, itu masih di data plane. Jadi bagaimana data dimanipulasi, masuk, keluar, dan sebagainya, bagian dari network layer. Sekarang adalah bagaimana kita memanipulasi routernya. Nah, perangkat yang terlibat di network layer, itu kan router. Objek yang keluar masuk yang dimanage oleh router adalah data atau paket. Bagian paketnya sudah dibahas di topik sebelumnya sampai enak. Sekarang kita bahas router ini. Control plane.
Oke, jadi ini sekilas aja. Control plane itu kalau dulu-dulu terbatas pada traditional routing algorithm dan traditional router aja. Kalau sekarang ada yang namanya SDN controller, nyambung dengan topik generalized forwarding yang kita bahas minggu lalu. Tapi ini mungkin waktunya nggak cukup, kalau dipaksakan nanti padat banget. Ini akan saya pending ke minggu depan yang SDN controller. Nah, kalau kalian apa namanya sempat biar silahkan bisa baca-baca juga. Oke. Jadi apa saja sih yang akan dibahas, bagaimana implementasinya di internet begitu kan, dan ini adalah beberapa protokol yang akan dibahas di sesi ini, kecuali yang open flow ODL dan on off itu karena itu bagian dari SDN controller akan saya skip ke minggu depan ya. Protokol yang terlibat di network layer bagian control plane adalah OSPF dan BGP. Sebetulnya ada satu lagi, RIP. RIP ini setara dengan OSPF, yaitu protokol yang digunakan untuk intra-AS. Intra-AS apa nanti kita bahas. Cuma karena selalu di lain hal, bagian yang RIP-nya nggak akan dibahas. Cuma OSPF aja. Oh ya, kalau ada yang merasa terlalu cepat atau apa, silakan anytime chat atau anytime ini apa namanya, let me know gitu ya, open your mic. Oke. Okay. Nah, routing protokol itu kira-kira goal-nya adalah bagaimana caranya route gitu ya, bagaimana caranya algoritma yang digunakan itu bisa mendapatkan rute terbaik apabila kita ingin pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Idenya simple aja. Sama seperti any map application, kalian pakai Google Map, apa ada map apa lagi, Waze dan lain sebagainya. Ketika kalian menentukan tujuan dan ingin berangkat dari suatu source, itu yang kamu inginkan adalah rute terbaik. Terbaiknya relatif ya, kan di Google Map juga ada pilihannya ya. Rute terbaik misalkan mau public transport, mau kendaraan pribadi, mau jalan kaki. Yang public transport ada pilihannya, less walk, less transfer, gitu ya, base road, less walking, dan konsiderannya macam-macam. Terbaik itu relatif, dan kalian mesti mendefinisikan terbaik itu sendiri. Ketika ingin menggunakan kendaraan pribadi, kan ada pilihan lewat tol, nggak lewat tol, lewat penyeberangan, nggak lewat penyeberangan, dan sebagainya. Tapi kurang lebih idenya adalah sama. Good path, gitu ya. Apapun itu good, definisi. Oke, okay. Path. Melibatkan pas berarti kan, karena dengan menggunakan, berarti kalau misalkan kita merepresentasikan peta map itu dengan routing juga, dengan routers configuration, samakan kita dengan map, maka kita bisa representasikan dengan menggunakan graph ya. Nah, makanya di pembahasan di routing algorithm ini direpresentasikan dalam bentuk graph gitu ya. Graph itu sudah dibahas di apa, di SDA. Ingat lagi kita SDA kalau gitu tentang graph. Oke, nah, di sini bisa kita argue parameter good dari sebuah routing itu bisa aja least cost, bisa aja fastest, bisa juga yang nggak macet, least congested gitu ya. Jadi apapun itu goodnya nanti kita bisa apa namanya bahas satu-satu. Oke, permasalahan routing ini masih unsolvable, masih NP complete problem, masih dicari mana yang terbaik. Jadi, dan sekali lagi, walaupun routing, algoritma routing ini banyak banget ya, mungkin masih ingat dulu di DAA kali ya. Dijkstra salah satunya, terus ada lagi yang lain. Aduh, saya lupa. Tapi kalau di network seperti biasa prinsip yang digunakan adalah yang paling simple gitu ya. Algoritma yang paling simple. Jadi bukan yang paling efisien gitu. Enggak melulu sih. Soalnya biasanya yang efisien itu kompleks gitu ya, kompleksitasnya tinggi. Kita enggak mau aim itu. Oke. Nah, biasanya baik isu map begitu ya, dan begitu pun routing, biasanya kita menggunakan graph sebagai abstraksi. Jadi merepresentasikan problem ini dalam bentuk graph. Kalau dalam routing,
Graf itu merepresentasikan apa? Graf ini, graf ini nih. Graf ini merepresentasikan link cost. Cost yang dibutuhkan antara dua node yang berdekatan. Dua node berdekatan itu, node itu merepresentasikan apa? Node itu merepresentasikan router. Begitu ya. Terus cost-nya cost apa? Ada 5 begitu ya. Antara U ke W ada direct link 5. 5 itu bisa merepresentasikan macam-macam sih. Bisa kepadatan traffic, bisa jarak, bisa biaya, bisa apapun itu ya. Link cost itu bisa merepresentasikan apapun. Tapi dalam abstraksi untuk algoritma routing yang kita bahas, sesimpel itu direpresentasikan dengan angka aja. Gitu, dengan angka dan tidak nol. Ya. Tidak nol. Karena kalau nol, nanti ada isu lagi kalau misalkan kita menulis link cost sama dengan nol. Jadi nggak mungkin nol ya. Biaya yang dibutuhkan untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, nol. Apa yang menurut kalian masuk akal? Teleportasi gitu. Teleportasi juga kalau kalau teleportasi kayak kayak apa? Kayak Star Trek itu tetap ada biayanya kan ya. Walaupun skip. Jadi nggak ada tuh ya link cost. Kalau mau transport dari satu tempat ke tempat yang lain pasti butuh biaya. Oke, graph ini G terdiri dari N node dan E edges. Node nodes N yang bulat-bulat itu menggambarkan router, edges E menggambarkan link. Nah, N ini apa? N ini adalah router, merepresentasikan router. Kalau di sini yang tulisannya U V W X Y Z. Kalau E edges, kebayang ya, link antara U V U W U X V X V W X Y dan seterusnya. Ini mudah dipahami lah ya representasi. Oke, nah ada yang disebut sebagai cost of direct link. Cost of direct link itu sesuai dengan angka yang ditulis. Tapi mungkin satu hal yang perlu kita pahami, apabila tidak ada direct link antara dua node, maka cost of direct link-nya kita asumsikan sebagai infinity, infinite, tak hingga. Mengapa? Ya kayak UV ya, UV itu CUV-nya bisa ya CUV-nya 2 gitu. Direct link-nya cost. Tapi mengapa CUZ tak hingga? Kan bisa aja 2 atau 3 5 5 10. Kenapa kita tulis tak hingga? Kita asumsikan tak hingga pada saat inisialisasi. Mengapa yang tidak direct link, tidak berdekatan, tidak adjacent itu disebut dianggap diasumsikan tak hingga? Ada yang terbayang logikanya di mana? Karena dia nggak punya informasi gitu, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Mengapa kita bisa bilang yang tidak adjacent itu tak hingga, bisa tak hingga cost-nya? Ini boleh dilihat dari asumsi graf yang digunakan. Oke. Agar ketika belum diketahui jalurnya, oke, boleh. Agar ketika diurutkan dia akan selalu di posisi terakhir, boleh. Oke. Ada lagi? Ini abstraksi graf yang kita gunakan disebut sebagai apa nih? Saya ingat lagi. Graf tipe apa nih yang kita pakai sebagai abstraksi? Ini nama grafnya apa nih kayaknya? Oke, terima kasih Vincent, Haikal, dan Vici dan lainnya. Ini tipe grafnya graf apa nih yang kayak gini? Iya, undirected, tidak ada arahnya. Ya. Artinya apa kalau tidak ada arah? Ini poinnya di situ sih. Kalau tidak ada arah, boleh dong saya dari U ke Z. Dari U ke Z ya. U ke Z bisa dong saya gini rutenya. Muter-muter aja di sini gitu. Muter aja terus sampai pusing gitu baru nyampe ke Z. Gitu.
Makanya dianggap tahingga. Nilai maksimum dari biaya dari sebuah tempat ke tempat yang lain adalah tahingga. Karena kalian bisa muter-muter sesuka kalian tanpa ada yang melarang. Toh, undirected gerak. Gitu. Karena itu idenya kenapa tahingga. Oke. Ada pertanyaan dulu. Ini representasinya. Mas paham ya? Kenapa representasinya graf kayak gini? Oke, nah sebelum masuk ke algoritmanya itu sendiri, algoritma routing itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, apakah informasi yang dikelola bersifat global atau decentralized? Artinya global itu semua harus diketahui dulu, baru kita menentukan rute atau tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seberapa mudah sebuah rute itu berubah over the time. Update-nya itu seberapa cepat. Kalau global, tentu saja semua informasi yang mesti diketahui dulu baru bisa memutuskan sesuatu ya. Di mindset ini gitu ya. Pokoknya semua harus diketahui dulu sebelum kita menentukan mau ngapain setelah itu gitu ya. Kebalikannya tentu saja yang sudah centralized. Tidak perlu tahu semuanya, yang penting tahu sebagian aja. Ya, tahu sebagian, kita udah oke, okay, kita jalan. Nah, dua-duanya mau dibahas nih di kuliah. Yang pertama, link state, global information. Ini kalau protokolnya OSPF, gitu ya. Yang kedua, decentralized algorithm, protokolnya RIP. Tapi RIP udah nggak dipakai lagi, udah jarang dipakai protokol OSPF, gitu. Seberapa cepat rute berubah, tentu saja ada statik. Kalau udah ditentuin rutenya satu kali, nggak berubah-ubah over the time. Kalau dynamic, cepatnya berubah. Jadi harus dilakukan update terhadap rute. Kalau ada perubahan link cost, misalkan harus diupdate dan sebagainya. Nah, ini beda ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu link state algorithm. Oke, ini di Asdos asisten itu udah bahas juga, jadi kita sekali aja nggak usah diulang. Oke, link state ini adalah algoritma global, ini ya, global information algorithm yang didasarkan atas algoritma Dijkstra yang sudah sangat terkenal untuk mencari shortest path, gitu kan? Kayaknya map juga pakai Dijkstra lah. Oke, asumsinya pada algoritma ini adalah semua informasi harus dibagi ke semua orang. Jadi kalau sebuah node memiliki routing table, informasi ini akan dibagi ke semuanya dengan cara broadcast. Jadi kalau saya punya informasi, saya share ke semua. Semua akan share ke semua. Kebayang ya kompleksitasnya ya. Semua orang harus berbagi informasi ke semua orang. Nggak usah kita cek algoritma yang kayak gimana juga, kalian udah kebayang. Kompleksitasnya kira-kira kayak gimana? Yang punya pendekatan kayak gini. Semua share ke semua. Gitu. Semua berbagi ke semua. Pasti, betul. Pasti kuadratik. Ya. Tapi anyway, ini the best that we can have. Gitu. Jadinya dipakai terus OSP ya. Oke, jadi setelah routing table-nya lengkap, dia akan share routing table-nya ke yang lain. Begitu ya, ke semua node. Ini notasi yang akan digunakan. Tolong dipahami dan jangan ketukar-tukar. Karena ini notasi standar yang biasanya dipakai di quiz. Soalnya apa? Quiz auto-graded. Saya nggak mau ngubah-ubah notasi ini gitu. Ribet jadinya. Ada CX, Y, itu direct link cost antara X ke Y. Kalau tidak direct, maka nilainya pasti infinite. Kemudian ada DV, ya, estimasi cost DD dari Dijkstra ya, Dijkstra. DV, current estimate of cost, ya, estimasi biaya dari least cost path dari source ke destination V, dari source ke V. PV. P-nya predecessor node. Jadi kalau mau dari source ke destination, destinationnya V,
Maka PV adalah node sebelumnya lewat MAN. Dari Jakarta ke Bandung, node sebelumnya adalah Purwakarta. Purwakarta, Bandung. Sorry, Cimahi, Bandung. Itu predecessor adalah node sebelumnya, tepat sebelum destination. Kemudian ada N aksen. N aksen tadi kan N nodes ya. Kalau N aksen apa? N aksen adalah set of nodes yang sudah dikunjungi. Yang sudah dikunjungi. Ya. Oke. Lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat atau tanya. Nah, algoritmanya kayak gini. Pada saat inisialisasi, kita mulai dari mana? Source-nya dari mana? Maka source itu masuk ke dalam N-aksen. Sudah dikunjungi. Nah, karena memang kita lagi di situ. Gitu. Kalau kita mulai dari U, berjalan dari U, maka U otomatis langsung masuk ke N-aksen. Kemudian, untuk seluruh node selain U, jika V adjacent dengan U, jika V sebelahan dengan U, maka DV adalah CUV. Else, jika tidak adjacent, jika tidak sebelahan, maka DV adalah tak hingga. Startingnya dari sini. Betul, tadi ada yang jawab, supaya jadi maksimal. Betul, jadinya ini yang maksimal. Kenapa? Karena kan pengen cari yang minimal, kan? Jadi inisialisasinya dari yang maksimal dulu. Itu betul. Dari pendekatan algoritma kan gitu ya. Kalau mau nyari nilai yang maksimal, mulai dari nol. Tapi kalau nyari nilai yang minimal, mulai dari tak hingga. Oke. Kemudian, kita loop. Nah, isi loop-nya nih yang penting. Oke. Cari W, node yang tidak ada di N-aksen, sehingga DW minimum. Jadi, cari. Cek dulu semua, lakukan cari DW untuk semua W, cari D node untuk semua node, cari yang minimum, add W to N-aksen. Jadi pilih yang minimum, masukkan ke N-aksen. Artinya, itu adalah next step-nya. Kalau sekarang kita ada di U, kayak main apa, mainan anak kecil zaman dulu tuh. Kita habis itu loncat kemana? Nah, loncat ke yang paling dekat. Kemudian, update DV for all V adjacent to W. Sekarang kita berada di W. Lakukan yang sama seperti yang kita lakukan di pada saat inisialisasi. Update DV for all V adjacent to W. Sekarang yang tetanggaan dengan W. Ya. Nah, cari yang minimum. Minimumnya apa? Mana yang lebih kecil antara DV dengan DW plus CWV. Mana yang lebih kecil? Itu kan. Kalau lebih kecil, diupdate. Kalau tidak, ya abaikan. Seluruhnya di loop sehingga seluruh node di network itu masuk ke N-aksen. Kalau sudah masuk ke N-aksen, sudah selesai, dan itu dijamin adalah the shortest or the least cost path yang berbasis Dijkstra. Algoritmanya sesederhana itu. Kalau ini kuliah SD, mungkin saya suruh kalian implement gitu ya algoritmanya. Cuma soalnya ini kuliah Jarkom sih, saya suruh kalian implement algoritma Dijkstra juga buat apa? Ya, kita langsung ke contoh aja ya. Kalau di Jarkom sih sesimpel kalian konfigurasi aja routernya dengan OSPF. Udah, dia akan bekerja sebagaimana Dijkstra algoritma kayak. Oke, kita contoh kayak gini. Tabelnya pakai graf yang tadi udah kita bahas. Pada step awal, step 0, proses inisialisasi, kita mulai dari U. Berarti. Oke, kita mulai dari U. Ingat, cari, cek seluruh node selain U. Apabila dia sebelahan, kasih dengan dia nilai DV. Kalau tidak sebelahan, kasih nilai tak hingga. Oke, kita tulis sama-sama. V, DV, PV-nya apa nih? V itu sebelahan nggak dengan U? V sebelahan ya. V sebelahan dengan U. Maka DV-nya sama dengan
CUV, direct cost dari U ke V. Berapa tuh direct cost dari U ke V? Ini baru di apa kolom V. DV-nya berarti berapa? Kalau dari U ke V, ya 2 langsung ya. UV 2, langsung aja tuh. PV-nya apa? PV itu predecessor ke V. Sebelum kita nyampe ke V, kita berada di mana? Berada di mana? Di U. Oke, itu cara ngisinya gitu. Gampang ya? Oke, lakukan untuk seluruh node pada step 0. W, bagaimana dengan W? Apakah W adjacent dengan U? W adjacent dengan U tidak? W sebelahan. Coba cek lagi grafnya. W sebelahan dengan U enggak? Iya, ya. Oke. DW-nya 5. PW-nya? PW-nya U. Oke, good. X gimana? Untuk X gimana? X sebelahan dengan U, ya. Apa nilainya? DX? Ya, 1 predesensornya U. Apakah Y sebelahan dengan U? Tidak. Oke, kita tandai dengan tak hingga. Apakah Z sebelahan dengan U? Tidak juga ya, Z. Kita tandai dengan tak. Oke, ini satu baris aja dulu. Ada pertanyaan? Kalau belum ngerti, tolong diklarifikasi. Jadi ngisinya begitu. Oke, kalau saya, nah, samakan jawabannya. Nah. Oke, silakan Hazim. Pak, kalau misalkan nggak bersebelahan, berarti PY-nya nggak usah diisi ya, Pak? Ya? D-nya aja. Karena nggak tahu oh, kita, kan? Sehingga artinya tidak tahu gitu. Blank sama sekali. Ya, tidak usah diisi. Ah, isi. Oke. Okay. Kasih, Pak. Oke. Next-nya, step 1. Bagian yang loop-nya sekarang, kan? Ini kan part inisialisasi bagian yang loop-nya. Find A not in N aksen. Cari node A yang tidak ada di N aksen. Sedemikian sehingga DA minimum. Tambahkan ke N aksen. Oke, sekarang node mana yang mau kita pilih untuk ditambahkan ke N aksen berdasarkan informasi pada step 1? X, betul, karena DX minimum. Oke, tambahkan UX sekarang. Nah, simpelnya ini sekarang kita pindah posisinya di X sekarang. Lakukan lagi. Cek semua node yang tidak ada di N aksen, apabila dia sebelahan dengan X, biasa ya, maka DV-nya adalah sekian. Sekarang, karena informasi sebelumnya sudah kita punya, bahwa ada informasi ya ke V, ke W, dan seterusnya, maka yang kita lakukan adalah tidak serta-merta apa misalnya override nilai DV, DW, DX, DY, DZ. Tapi kita lihat mana yang lebih kecil dibanding yang sebelumnya. So, DB, update DB for all B adjacent to A, not in N aksen, dengan rumus DB sama dengan min antara DB dengan DA plus CAB. Jadi, cek dulu. Apakah DV sekarang minimum dibanding yang sebelumnya sudah dihitung? Kalau iya, update. Kalau enggak usah. Itu kurang lebih. Oke, X ke V. X apakah sebelahan dengan V? Ya. Oke. PV-nya kalau lewat X itu adalah UX V, ya kan? Gitu kan ya. Kalau misalkan kita mau tulis UX V itu nilainya jadinya dx nilai dx tambah cxv
Hitung-hitungnya tuh jadinya ya. Jadi DV PV yang sekarang nilainya adalah 3,x. Karena DX yang sebelumnya ya, DX kan lagi X kan. DX artinya dari U ke X nilainya 1. Kemudian dari X ke V nilainya 2, jadinya 3 lewat X. Nah, ini your choice. Atau bukan your choice sih. Kalau kata algoritmanya, ini diambil apa enggak nih? 3,x ini diambil apa enggak? Enggak dong. Karena 2U udah lebih pendek kan? Ya udah, nggak usah diambil. Ambil aja yang sebelumnya. Nah, kayak gitu kira-kira. DB min DBD atau CAB itu kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang nggak usah saya jelasin. Langsung W. W kira-kira berapa? Kalau lewat X, kan posisinya udah sama X kan? X sebelahan dengan W nggak? Iya, sebelahan kan? Update nggak update sekarang? Update ya, karena nilainya lebih kecil. Oke. X, gimana X? Bahkan kita sekarang di X. Dua cara sih nulisnya, bisa di strip atau ditulis lagi, ditulis ulang. Dua-duanya dibenarkan kok. Boleh ditulis ulang. Itu nggak akan kita isikan. Udah masuk ya, X sudah masuk ke dalam NXZ. Bagaimana dengan Y? Apakah Y sudah bisa kita isi sekarang? Berapa nilainya? DY, PY. Ya, 2X. Bagaimana Z, DZ, PZ? Apakah sudah bisa diisi? Apakah adjacent dengan X? Belum. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sama kan pertanyaan. Oke. Saya dikosongin. Saya ditulis. Tulis aja lah ya. Standar semua. Oke. Ulang lagi, stepnya sama. Cari A yang belum ada di N aksen, paling minimum, pilih yang mana? Ada yang sama ya? Bisa V, bisa Y. Terserah kalian, hasilnya nanti bakalan sama. Tapi sekali lagi, karena quiz ataupun UAS, saya males nulis. Lebih tepatnya saya kan posisinya tidak di Depok ya, kalau tulis apa tidak auto graded agak repot gitu. Jadi pasti auto graded, jadi pasti ada rule. Pasti ada rule mengenai pemilihan kalau ada yang tie breaker rule-nya pasti saya tetapin gitu. Tapi kalau nggak ditetapin bebas sih, mau yang mana aja, mau yang V, mau yang Y, hasil akhirnya pasti sama. Tapi karena auto graded, tabelnya yang benar adalah yang begitu gitu kan. Ditolong diperhatikan betul-betul tie breaker rule-nya nanti kalau kerjain soal. Sekarang anggap aja yang V lah gitu ya. Oke, yang V. U, X, V. Oke. Silakan isi lagi. Ini saya nggak usah jelasin lagi. Saya tolong diisi. V nilainya apa? U, X, V. V nilainya? 2U. 2U. W? Coba. W mana tuh yang lebih? Perlu di-update nggak 4X-nya? Gak perlu ya. Udah 4X paling minimum ya. Atau 3V ada? Itu jadi 5, Pak. Betul, betul. Tidak perlu ya. Tidak perlu. Ini sudah tolong diperhatikan. Nilai 3-nya itu bukan nilai VW ya. Tapi dari nilai sebelumnya juga. Jadinya mestinya kalau mau dihitung UVW atau UXW atau bahkan UXVW, terserah kalian. Nggak ada kan ya, nggak ada yang lebih minimum dibanding 4X. Jadi yang paling minimum adalah UXW. Gitu. 4X. Oke, mudah-mudahan clear. Silakan ada. Ini biar clear kita. Clear. X gimana? Sama lah. Udah. 1U, 1U. Y gimana? Yang lebih.
yang lebih rendah dari 2x enggak? Enggak ada ya. Sekarang bagaimana dengan z? Apakah sudah ada, apakah dia sudah adjacent ketika uxv di dalam enaksen? Enggak ya, oke. Oke, good, kayak gini. Kita lihat slide sama kayak pilihan kita enggak untuk memilih v. Oh, ternyata dia memilih y, pasti beda. Ya udah, enggak apa-apa. Jangan diklik lagi lah kalau gitu. Karena pasti beda tabelnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut sekarang. Yang mana yang mau kita masukkan ke dalam enaksen? Udah U, udah X, udah V. Sekarang, mana yang harus kita pilih? Y, karena 2X. Ini saya nggak next-next slide-nya ya, karena pasti beda jawabannya dengan slide. Oke. UX, VY, V. V enggak ya, udah. Yang lebih rendah dari 2U. Bangunan W. W apakah ada yang lebih rendah lagi? Perlu kita update? Tidak. W. Yang lebih rendah. Ya, ada ya. 3Y. Ya, UX, YW. 3. X. Sama, enggak ada berubah. Enggak berubah. Y. Y juga tidak berubah ya. Z, bangunan Z. Apakah setelah Y masuk ke dalam n-aksen, Z menjadi adjacent? Oke, berapa tuh? 4Y. Oke, good. Oke. Udah selesai ya. Sekarang masukin terakhir dong. U, X, V, Y, Z. Gitu. Ya udah, ini udah tinggal copy aja, Bro. 2U, 3Y, ini udah yang paling minimum ya. 1U, 2X, 4Y. Ada pertanyaan sebenarnya? Yang W-nya enggak, Pak? Oh iya, W belum masuk. Kok kelewat ya tadi ya? Sorry. Harusnya W dulu ya. Saya kira sudah selesai. U, X, V, Y, W. Oke. V nggak berubah ya. W. Tentu saja tidak berubah ya. Karena W bagian dari itu. Itu yang dia ingin pilih. X 1, U. Y 2, X. Z, apakah Z berubah nggak setelah W gabung? Nggak ya kayaknya ya. Walaupun dia udah masuk, tetap UX, Y, Z yang paling rendah kan. Oke. Oke, baru terakhir. U, X, V, Y, W, Z. 2U, 3Y, 1U, 2X, 4Y. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau saya next-nextin sih jawabannya misalnya sama ya. Oke, ini terakhir. Sehingga the least cost path kalau ingin meraih semua itu adalah yang ditandain warna merah tuh panah. Jadi link antara V ke X tuh nggak akan pernah dipakai, U ke W juga enggak, V ke W juga enggak, X ke W juga nggak akan pernah dipakai, W ke Z juga nggak akan pernah dipakai. Cukup menggunakan link antara U ke V, U ke X, U ke Y, U ke X, Y, U X, Y, W, U X, Y, Z. Nah, itu aja yang digunakan. Oke, ada pertanyaan? Ini list cost path 3 dari. Nah, yang penting, lebih penting lagi, oke, ini kan algoritmanya. Apa yang terjadi di routing table-nya? Nah, yang ada di routing table-nya itu sesederhana ini aja. Kalau misalkan ditaruh di routing table, ingat waktu UTS tuh ya, saya contohin routing table. Nggak begini juga sih, biasanya routing table-nya nanti, ingat kalau di jaringan kan mesti simple ya.
Des, outgoing, itu dua baris doang biasanya. Jadi, kalau V, misalkan ya, UV, default, UX. Nah, biasanya dua baris doang. Ini tidak perlu gitu ya, tidak perlu begini. Cuma dua baris saja. Jadi kira-kira di routing table router U isinya adalah kalau mau ke V lewat UV. Selain itu lewat UX. Karena ke semua node selain V bisa lewat UX, kan? Baru nanti di X ada tabel sendiri. Kalau di X tabelnya dua juga kan? Kalau mau ke kalau di X tabelnya nggak begitu, nggak dua baris. Kalau mau ke V lewat U, kalau mau ke U lewat U. Selain itu lewat Y, nggak boleh jadi. Jadi at least tiga baris. Gitu rule-nya yang ditaruh. Nah itu routing table tuh isinya kayak. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk link state algorithm atau OSP. Nah, ini latihan, silahkan kerjain sendiri. Ini nggak akan saya misalnya salah satu kali cukup karena mestinya ada paham. Tapi kalau ada yang mau diklarifikasi, kita refer ke soal yang sebelumnya aja. Ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi? Ya, mudah ya. Mudah kan ya? Kita sekarang pindah ke algoritma yang kedua. Kalau ini udah oke. Okay. Saya mau masukin dulu, oke ya? Ini oke ya? Okay. Berarti, ya. Berarti kalau mau dari Y ke tempat yang lain itu, misalnya mau Y ke U, berarti dia outgoing link-nya itu Y ke X, Y X. koma X. Ya, oh, ke X. Ya, jadi, okay. Biasanya sih kayak di ini, kayak di UTS tuh, ingat nggak waktu di UTS? Outgoing-nya itu berupa interface gitu ya. Jadi ini interface nomor 0, interface nomor 1, interface nomor 2 gitu nanti nulisnya. Jadi kalau dari Y mau ke X berarti outgoing link-nya 1. Mau ke U outgoing-nya link-nya 1 juga. Mau ke V outgoing link-nya 1. Kalau mau ke Z outgoing-nya 2, kalau mau ke W outgoing link-nya 0. Biasanya kayak gitu nulisnya kalau di routing table beneran. Oke okay, ya. Jadi itu. Nah, ini kan adalah routing table. Routing table di satu node. Nanti routing table ini di-share ke semuanya. Di-share ke semua sehingga yang di-share itu apa? Yang di-share itu ini sebenarnya. List cost path tree ini akan di-share ke semuanya. Sehingga semua node punya list cost path tree yang sama. Jadi tidak perlu dikunjungin satu-satu. Semua mengunjungi semua tuh nggak perlu. Tapi satu orang, ini kayak satu orang ngerjain tugas terus di-share sama semua orang gitu. Kayak yang ini aja tugasnya. Gitu. Jadi nggak semua orang do the homework gitu ya, nggak perlu. Satu orang aja yang ngerjain. Jadi di-share semua. Jadi tidak perlu saling mengunjungi gitu kan. Kan akan lebih kompleks kalau kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak lanjut ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke algoritma yang kedua. Oke, ini udah tadi kita bahas ya. Udah pasti algoritmanya kompleksitasnya kuadratik. Tapi sebetulnya kalau kalian mau search implementasi Dijkstra itu ada yang rada better dibanding n kuadrat gitu, tapi n log n. Ya, itu silakan cari sendiri ya. Oke. Kemudian itu algoritma kompleksitinya. Bagaimana dengan message kompleksitinya? Sama seperti yang tadi saya bahas di awal, karena semua harus berbagi jawaban ke semua ya, obvious kuadratik juga. Oke, berikutnya. Nah, Dijkstra algoritma ini berpotensi menghasilkan oscillation kalau ingat tadi ada dua jenis algoritma kan. Pertama berdasarkan global versus decentralized information. Yang kedua berdasarkan static versus dynamic.
statik itu rutenya nggak banyak berubah, tapi dinamik berubah kalau ada perubahan. Nah, ini adalah kasus di mana kalau pakai Jikstra atau kalau pakai link state, pakai OSPF, dan memutuskan untuk periodically update gitu. Tiap kali ada perubahan di update. Nah, ini berpotensi menghasilkan oscillation. Kenapa menghasilkan oscillation? Kita lihat. Misalkan ini ada 4 node yang apa namanya? Cycle gitu ya. A, B, C, D. Terus pada saat awal paket yang dikirim itu semuanya mau ke A. Mau ke A ya. Dari D mau ke A, dari C mau ke A, dari B mau ke A. Dari D, nilai biayanya 1. Dari C, nilai biayanya E. Dari 1, biayanya A. Oh, asumsi lain, kalau di sini asumsi yang membuat terjadi osilasi adalah karena link cost-nya berdasarkan traffic, gitu ya, kepadatan. Berdasarkan kepadatan. Nah, dari D ke A, 1. Dari B ke A, 1. Plus E. Kenapa? Karena ada C juga ya. C, B, A. C, B, A. C ke B-nya E. C, B, A-nya berarti 1 plus E. Nah, ini adalah cost masing-masing berdasarkan traffic. Akan ada C, D, D, C, maupun B, C yang nol nilainya. Seperti yang tadi saya bilang, tidak disarankan nol karena nggak make sense. Ini kebetulan asumsinya link cost-nya adalah berdasarkan traffic, bukan berdasarkan yang lain sehingga ada nol. Dan ini yang akan jadi masalah. Kenapa ada di masalah? Kita lihat step berikutnya. Yang D ke A, kita lihat 1, oke, nggak ada masalah. Si C ke A lewat B karena biayanya 1 plus E. Terus dia ngelihat. Ngelihat apa coba? C ke D, 0. 0. D ke A, 1. Berarti C, D, A. C, D, A. Lebih kecil ya, karena 1. Dibanding rute dia ke B sekarang. Mutar tuh di next step-nya. Di next step-nya dia pindah gitu. Tapi malah jadi bermasalah. Kenapa? Lihat, BC, B ke C 0 kan? B ke C 0, C ke D 0, D ke A 1. Berarti siapapun yang mulai dari B akan pindah. Daripada saya langsung ke A, mendingan saya ke C, D, A. Begitupun yang di C. Daripada saya C, B, A, mendingan saya C, D, A. Karena 0. Dan ini karena link cost-nya berubah di update. Jadi sekarang kayak gini trafficnya. Loh, jadi padat. Lah iya, jadi padat gitu kan. Karena semua lewat jalur yang sama. B, C, D, A gitu. Update lagi gitu. Kalau di-update lagi gimana? Apa isunya? Coba lihat gambar yang kedua. DC, berapa cost-nya sekarang DC? 0. CB, 0. BA, 0. Apa yang terjadi? Balik lagi. Balik lagi. Begitu terus. Nggak ada berhenti-berhentinya. Jadi ini adalah salah satu trade-off, salah satu cons kalau pakai pendekatan dynamic routing. Berarti kan ya, dynamic. Dua sih di sini cons-nya. Satu, pakai dynamic routing yang rutenya di-update terus-terusan. Yang kedua, kesalahan berikutnya adalah menggunakan parameter traffic atau kepadatan sebagai link cost. Karena akan memunculkan link cost sama dengan 0. Ini tidak diharapkan sama sekali. Karena bisa menghasilkan oscillation. Ada pertanyaan sama sini? Jadi maksudnya Pak, di Dijkstra itu kayak misalnya tadi kan yang dicontohkan, dia jalannya tiap si router itu tetap kan 1, ya 1, 2, yang 2. Tapi kalau di aslinya itu cost-nya bisa berubah ya Pak. Entar dari 1 dinyalain lagi ya, bisa jadi 3 gitu ya Pak. Tergantung traffic-nya gitu. Oh. Kalau pakai traffic ya, kalau pakai traffic makanya sebetulnya di sini adalah jangan. Sebenarnya poinnya adalah jangan pakai traffic.
traffic sebagai parameter. Karena kalau parameternya traffic, pasti berubah-ubah kan? Pasti berubah-ubah. Lebih baik gunakan link cost yang bukan traffic, tapi fix gitu. Ya udah fix aja dari D ke A 1. Udah gitu aja. Itu tidak akan mengganggu Jikstra. Gitu. Tapi Jikstra akan terganggu kalau link cost-nya pakai traffic. Dia cara berpikir algoritmiknya terganggu kalau link cost-nya berubah terus-terusan. Gitu. Terutama kayak gini. Gitu kira-kira. Ya, kayak ini kan, kalau ada. Ini model si Jikstra ini rada-rada FOMO juga. kosong sih semua. Oh, semuanya ke sana. Kan jadi padat. Ini kosong. Oh, kita semua. Oh. Tidak betul kan. Anyway, ini salah satu drawback aja. Kalau misalkan dua hal tadi. Kayak Jikstra dan pakai dynamic apa link cost gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ini cuma buat informasi. Pada kenyataannya di dunia nyata juga jarang. Hanya traffic yang digunakan sebagai link cost. Jarang. Pasti ada aspek lain yang di yang digunakan untuk menentukan berapakah cost dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, ini bakal muter-muter. Muter aja. Begitu terus. Sampai kapan ya? Sampai kiamat. Begitu. Kayak gitu aja. Bro. Hazim, silakan. Bapak, maaf, mau mastiin aja. Jadi, dia tuh rutenya diupdate terus-terusan karena ada nilai nolnya tuh berubah-ubah gitu ya, Pak? Ya, ya. Dia karena ada perubahan link cost. Itu poinnya, betul. Oke, baik. Makasih, Pak. Kalaupun tidak nol, bisa jadi ada perubahan, tapi kayaknya nggak menimbulkan osilasi kayak gini. Tapi kalau nol, itu significantly. Kenapa? Karena nol adalah nilai paling minimum, kan? Jikstra akan memilih nilai yang paling minimum. Ya, begitulah jadinya. Nol. Gitu. Itu poinnya, betul. Jadi dua hal dipahami kalau pakai Jikstra. Dan ini sebenarnya nggak berlaku buat Jarkom doang ya. DAA, SDA, apapun yang ketemu Jikstra pasti kayak gitu karena behavior Jikstra kayak gitu. Okay. All good ya. Jikstra, link state. Kita sekarang yang kedua. Distance factor. Okay. Kalau distance factor algorithm, ini berbasis Bell-Manford equation, dynamic programming. Ini lebih distributed behavior gitu ya, dan lebih cocok dengan internet, tapi sayangnya nggak deterministik, jadi nggak di prefer juga gitu. Nggak deterministik artinya kadang-kadang bagus hasilnya, kadang-kadang nggak bagus gitu ya, kan kita nggak suka ya behavior yang kayak gitu ya. Ada teman yang kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik, pengennya tuh baik terus atau jahat terus gitu. Karena kalau jahat terus kita simple, kita bisa hindari dia gitu. Kalau baik terus kita temenan sama dia. Tapi ada yang enggak deterministik. Gimana sih? Moody gitu ya. Nah, ini adalah algoritma yang seperti itu. Oke, jadi fungsinya adalah sekarang kalau misalkan kita asumsikan DXY adalah cost least cost path dari X ke Y. Notasinya beda ya, pokoknya ya, notasinya beda ya. Karena ini distance vector, D-nya bukan Jikstra, tapi distance vector. Cost dari least cost path dari X ke Y, itu DXY, itu sama dengan mana yang lebih rendah dibanding CXV tambah DVY. Ini apa nih maksudnya? Oke. Jadi, distance vector itu adalah algoritma yang betul-betul mendasarkan diri dari informasi tetangganya. V adalah tetangganya X. Jadi, kalau dari X mau ke Y, dia tanya tetangganya si V. Jadi, mungkin posisinya adalah X, V, sampai Y sebelah sana. Dia tanya si V. V, kalau mau ke Y lewat kamu, berapa biayanya? Jadi nanyanya kayak gitu. Kalau dari X ke V, saya tahu. Karena X ke V kan tetanggaan. Jadi informasi yang dia ketahui adalah cuma sebatas parsial aja.
tetangga-tetangga terdekatnya aja. Biaya dari dia ke tetangga terdekat, dia tahu. Tapi dari tetangga terdekat ke tempat lain, dia nggak tahu. Jadi dia betul-betul percaya sama tetangganya. Maka algoritma ini sering disebut sebagai gosip-gosip protokol. Protokol berbasis gosip. Benar-benar ngerilai tetangganya. Jadi tanya tetangganya dan dia harus percaya sama tetangganya. Nanti informasi itu akan dirilai ke tetangganya si tetangga ini. Kita lihat ya ilustrasi nanti. Misalkan case yang sama gitu ya, case yang sama tapi kita pakai Bellman-Ford, pakai distance vector atau RIP. Kayak gimana sih? Oke, selalu mulai dari U. Nah, kalau di link state U ke Z itu dianggapnya tak hingga kan? Kalau di Bellman-Ford, atau di distance vector nggak gitu, nggak kayak gitu. Tapi dia relay aja sama informasi yang diberikan sama P. Misalkan DVZ sama dengan 5. Emang 5 ya? DVZ 5 itu dari mana? V, E, Y, Z ya 5 ya. Nah, tapi si U percaya aja. Oh, oke. Okay. Berarti kalau saya mau ke Z, berapa berarti biayanya? Berdasarkan informasi ini. Tetangganya bilang, kalau mau ke Z, lewat saya biayanya 5. Oke, okay, 7. Betul. Karena si U tinggal gitu. Oke. Okay. Dari tempat saya ke V, 2. Dari V ke Z, 5. Berarti dari U ke Z, 7. Tuh. Jadi dia tidak perlu tahu berapa biaya dari U ke X. Dia nggak perlu tahu biaya dari V ke W. Dia nggak perlu tahu biaya W ke Y. Nggak perlu tahu Y ke Z. Nggak perlu tahu. Cukup tahu biaya dari dirinya ke tetangganya. Kebayang ya, ininya ya, bedanya ya. Kalau ke X, dia nanya juga gitu. Kalau ke X, berapa? DXZ sama dengan 3. Oke, berarti kalau dari U mau ke Z lewat X, biayanya berapa? Berdasarkan informasi dari X, 4. Satu lagi mungkin yang akan ditanya sama dia ya. Si W. Karena W masih tetanggaan. Oke. Nanya ke W. W, kalau saya mau ke Z lewat situ, berapa ongkosnya? 3, kata dia. Si U tuh nggak perlu tahu lewat mana sih bisa dapat 3. Nggak, percaya aja dia sama W. Tapi dia tahu kalau dari U ke W, nilainya 5. Berarti U ke Z lewat W, nilainya D. Kayak gitu. Kebayang algoritma ini, modelnya kayak gimana? Sebelum saya lanjutkan, ada yang bisa point out nggak pro dan cons-nya pakai link state yang awal sama Bellman-Ford dan sekarang? Coba ini common sense aja dulu, nggak usah technical. Kira-kira apa pro dan cons-nya pakai link state yang awal tadi sama yang distance vector sekarang? Oke, okay, ada yang jawab, harus selalu tanya untuk node yang tidak adjacent. Oke, okay. Jadi kalau di Bellman-Ford, yang tidak adjacent itu harus percaya aja gitu apa omongan orang gitu ya. Percaya aja apa omongan orang. Kalau link state, dia check it by themselves gitu, dia kunjungi dulu satu-satu sampai dia pasti yakin ongkosnya kesana. Nanti akan ada sih ke drawback-nya. Kalau di link state itu drawback-nya oscillation problem, kalau di Bellman-Ford nanti ada problem lain. Mirip dengan oscillation problem, yang itu diakibatkan karena terlalu percaya sama tetangga. Gitu. Barangnya kayak gitu. Kita lihat ya. Oke. Nah ini equation-nya tuh sesimpel itu. Mana yang lebih rendah? Kalau lewat P, lewat X, sama lewat W. Udah gitu aja sih. Berarti yang dipilih yang mana? Yang lewat X kan ya. Dan itu cocok ya dengan hasil dari link state.
kebetulan topologinya kayak gini, hasil dangling state dengan distance vector hasilnya sama. Mungkin nggak ada hasil yang berbeda? Mungkin. Karena dua algoritma yang berbeda. Oke, saya lanjut kalau mau ditanya silakan. Nah, key idea-nya adalah from time to time, each node sends its own distance vector estimate to neighbor. Jadi D-nya tadi itu di-update dan di-info ke yang lain. Ketika X menerima DV estimate yang baru dari sebuah neighbor, DV sendirinya di-update pakai Bell-Manford equation. Oke, nah. Under minor natural condition, jadi ini base case ya. Base case-nya, distance vector ini pasti converge, pasti deterministik, pasti menghasilkan hasil yang sesuatu hasil gitu. Oh, tapi masalah ini base case. Dan sayangnya, worst case-nya dari distance vector algorithm ini tidak deterministik gitu. Jadinya tidak di prefer gitu ya, tidak diminati gitu. Karena tidak bisa memberikan kepastian si Belford algorithm, Bell-Manford algorithm. Ya, oke, kita lihat contohnya, ilustrasinya. Oke, ini nanti aja lah ya. Langsung saya ke ilustrasinya. Nah, ini. Oke, ini contoh implementasi distance vector, steps by steps. Ini sebenarnya lebih ke ilustrasi ya, kalau perhitungan persis seperti yang tadi kita udah bahas di slide. Oke, jadi biasanya pada saat t sama dengan 0, setiap router itu akan memaintain distance vector table masing-masing. DV in A, DAA 0. Kenapa? Karena kan dia di situ ya, DAA dari A ke berapa kosnya ya 0 lah gitu, nggak ada masalah. Kemudian yang akan dia catat adalah tetangganya. Sama ya, notasinya kayak tadi. Kalau adjacent ada nilainya, kalau tidak tak enggak, karena itu maksimum supaya dapetin minimum nantinya kan. Goalnya sama dengan link set, bedanya cara, beda caranya doang. Jadi DAB 8, DAD 1, sisanya tak enggak. Nanti semua router akan maintain nilai masing-masing. Nah. Oke. Mungkin ini nggak masuk bahasan jargon, tapi perlu dilihat bahwa distance vector ini akan ada drawback. Salah satunya, ini di point out di sini, pertama asymmetrical link, kemudian ada missing link. Ini mungkin akan bermasalah kalau pakai distance vector. Tapi kalau pakai link state, kayaknya ini nggak begitu masalah. Oke, kita lihat ya, lanjut dulu. Nah, pada saat t sama dengan 0, masing-masing memaintain tabel yang sama kayak tadi gitu ya. Tabel kayak gini, setiap orang memaintain. Berarti B gimana isinya kira-kira? Ini contoh aja. Oh, jangan, kita langsung ke I aja deh. Kira-kira I isinya gimana? DV in I. DII 0, gitu ya. DIF 1, DIH 1. Sisanya tak hingga. Nah, gitu ya kira-kira isi table di I. Dan di yang lain mirip seperti itu. Kemudian share tabel tadi di share ke tetangganya aja. Nah, share otomatis nerima juga dari tetangganya kan. Nah, setelah itu dihitung lagi. Hitung lagi, kenapa kan dicocokin tadi kan? Dicocokin. Sekarang dia akan dapat informasi dari tetangganya kalau mau ke tempat berikutnya. Yang tak hingga sekarang jadi diisi. Contohnya gini, ini ada ininya, ada ilustrasinya nanti kita lihat. Compute, share lagi, dan seterusnya. Pada saat ini sama dengan 2, berarti dia sekarang sudah nerima dari tetangga-tetangganya gitu. Udah 2. Maka ada istilah sebagai first hop, second hop gitu. Kalau di distance vector. Begitu terus sampai converge, sampai berhenti. Kapan dia converge? Kalau sudah tidak ada
pengiriman DV lagi, karena di algoritmanya kan kalau ada update kirim, kalau tidak ada update jangan dikirim. Jadi dia akan melakukan iterasi kayak gini sampai semua tidak mengirimkan lagi update. Ketika itu berarti sudah converge. Ya. Ini begitu terus saja sampai converge. Nah, sekarang kita contoh computation-nya kayak gimana. Oke, di B, ya, di B otomatis info yang dia tahu cuma B ke B, B ke C, B ke A. Itu aja yang diketahui. Makanya DBB-nya bisa diabaikan aja lah kan. Buat apa dihitung juga. B ke A, B ke C, B ke E. Gitu. Di A, begitu pun di A. Ke A, ke B, ke D. Ini kenapa DA ditulis ya? Kalau DBB enggak. Ya ditulis juga enggak apa-apa sih. DBB sama dengan 0 itu juga enggak ada masalah sebenarnya. Karena mulainya dari A, maka mungkin ya jadi DA mesti ditulis. Ya, suka ada typo-typo kayak gini, enggak apa-apa lah. Oke, ini di C. Nah, kita fokus ke 4 ini aja, karena 4 ini yang akan terlibat dalam pengiriman pada step berikutnya. Sekarang, fokus kalian di B. B akan menerima DV in A, DV in C, dan DV in E. Terus dia melakukan komputasi. Komputasinya apa? Nah, lihat DBA. Gitu ya, DBA. DBA info awal. Info awal DBA yang dimiliki oleh B adalah 8. Terus dia cek dari E. Kurang lebih nanyanya, kalau mau ke A lewat E, berapa biayanya? Cek DEA, gitu kan? DEA, tak enggak. Sekarang tanya ke C. Kalau lewat C ke A, berapa biayanya? Berarti DCA. DCA, tak hingga juga. Maka, tak hingga. Sementara dia punya info 8. Oke, saya akan ambil yang 8. Saya akan ignore informasi dari C. Saya juga akan ignore informasi dari E. Lihat sampai sini. Lakukan semuanya karena mau diupdate semua. DBC. DBC sementara infonya adalah 1. Kalau mau cek DBC berarti kan ke C ya. Berarti tanya tetangganya yang A dan E. DAC hingga DEC lihat di tabelnya E. Hingga juga. Ya udah saya ambil 1. Begitu seterusnya sampai ada yang bisa diupdate. Ini contoh yang diupdate ke D. DBD posisinya tak hingga. Oh, ini pasti diupdate dong karena tak hingga. Sekarang tanya A. DAD. Di A, DAD nilainya. Oh, sorry. DAD. DAD nilainya 1, betul ya? DAD nilainya 1. Kenapa jadi 9 di situ nilainya? Padahal DAD itu 1. Ya, karena dia tahu ongkos dari dia ke A 8. 8 1. Oke, make sense? Ini saya mau hold sedikit dulu. Bawahnya nanti akan kayak gitu caranya. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Proses ini dilakukan terus-menerus sampai tidak ada lagi komputasi yang perlu dilakukan. Atau sampai semua tabelnya udah keisi. Ketika sudah berhenti, tidak ada update, mestinya sudah tidak ada lagi yang terhingga-terhingga. Karena sudah converge. Ada pertanyaan? Ini cuma sampai sini aja, soalnya kalau diterusin
kita harus lakukan satu-satu semua untuk semua. Nah, ini adalah DV di B yang baru. Ini yang lama. Ini yang baru. Keisi kan? Banyak banyak kolom yang keisi kan? Awalnya D, 8, 1, tah hingga 1, tah hingga, tah hingga. Sekarang jadi 8, 1, 2, 1, 2, tah hingga 2, tah hingga. Nah, ini yang baru. Once dia dapat tabel DV yang baru, dia sebarkan lagi ke A, ke E, maupun ke C. Eh, ini tabel saya baru. Begitu seterusnya, berulang-ulang, sampai converge. Ini kalau kalau tugas di Jarcom adalah mengimplementasikan Dijkstra algorithm dan Bellman-Ford algorithm, mana yang lebih gampang diimplementasikan? Dijkstra, Pak. Iya, gampang ya. Tapi sebetulnya ini pakai rekursif jadinya agak-agak gimana ya. Sama semua mahasiswa males kalau disuruh ngeimplementasiin rekursif. Gitu. Nah, tapi kurang lebih idenya kayak gitu. Nggak apa-apa. Tenang aja, di Jarcom nggak akan disuruh ngeimplementasikan algoritma itu kok. Kalian yang penting bisa make langsung si Linkstead kayak gini, Bellman-Ford kayak gini. Oke, ada pertanyaan? Begitu terus, karena itu yang harus dilakukan. Begitu seterusnya. Nah, biasanya istilah di distance vector algorithm itu ada first hop, next hop. Jadi kalau kalian mengkonfigurasi router dengan protokol RIP, itu ada yang disebut sebagai next hop, first hop, second hop, dan sebagainya. Karena konfigurasinya harus berbasis itu. Nah, ini yang disebut sebagai first hop. Jadi, satu kali loncat, gitu ya, satu kali loncat, one hop away, second hop, two hops away, gitu ya. Kalau mau ke sini, mesti loncat dua kali. Dari C kan? B, E, B, A, loncat dua kali. Itu yang disebut sebagai two hops away, three hops away, dan seterusnya. Semakin banyak hops-nya, akan semakin kompleks perhitungannya. Gitu kan? Karena berarti untuk kembali lagi, butuh number of hops yang sama. Oke, ini informasi tambahan. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Itu distance vector. Oke, ada pertanyaan? Malam-malam, saya harus pakai headset. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Chat atau ini. Sekarang saya mau bahas drawback dari distance vector. Apa saja drawbacks dari distance vector? Nah, ini dia nih. Mirip dengan tadi ya. Mirip dengan link state. Jadi, kalau mau di-consider, kenapa kuliah Jarcom di slide-nya hanya membahas global versus decentralized, sementara yang static versus dynamic nggak begitu di-explore? Karena by default, provider manapun lebih prefer stick to yang static. Karena yang dynamic rada-rada gitu ya. Dia bermasalah ketika pakai OSPF atau link state. Ini kalau pakai DV juga bermasalah. Kita lihat apa permasalahan yang mungkin muncul ketika kita pakai DV. Sama seperti tadi, permasalahan muncul ketika ada perubahan link cost. Ya. DV itu si node kalau pakai Bellman-Ford ini distance vector kan dia akan mengirimkan update kalau DV-nya berubah. Kalau tabel DV-nya berubah, dia kirim update. Atau kalau link state link cost-nya yang direct link cost dari dia ke tetangganya berubah, itu juga dia akan update. Nah, ada dua kemungkinan. Berubahnya jadi lebih baik atau dari 4 jadi 1 tuh ya. Cost-nya berkurang. Istilahnya kan, kalau kita lagi ngegosip, good news travels fast. Kalau berita baik, cepat banget nyebarnya. Gitu. Ini nggak ada isu, nggak ada masalah.
Kalau misalkan ada perubahan yang menjadi lebih baik, oke, update, dan seterusnya ini nggak ada masalah. Karena kalau kayak gini, bakalan converge juga. Kalau perubahan yang lebih baik, itu converge. Dijamin converge. Nggak ada masalah. Drawback akan muncul kalau kebalikannya. Kalau ada perubahan link cost, tapi perubahannya menjadi lebih buruk seperti ini. Berubah jadi 60. Kenapa? Karena ada kemungkinan tidak converge. Kayak gimana sih case-nya? Oke, kita lihat itu step by step. Ada count to infinity. Oke, Y sekarang ya. Posisinya di Y. Kan yang ngelihat link cost-nya berubah Y. Y lihat direct link ke X berubah jadi 60. Oke, Y udah tahu kalau YX sekarang jadi 60, bukan lagi 4. Tapi Z tidak melihat itu. Kalau misalkan Y tanya Z, Z, kalau saya mau ke X lewat kamu, lewat Z, gitu ya, berapa ongkosnya? Apa jawaban Z? Jadi posisinya sekarang kita ada di Y. Awalnya kita tahu kalau ke X itu ongkosnya 4. Terus berubah, kok sekarang jadi 60? Oke deh, karena distance factor, kan percaya sama tetangga, kan? Jadi yang dilakukan sama Y adalah tanya sama tetangganya. Tanya sama tetangganya yang ada dia, hey Z, kalau saya mau lewat X, berapa ongkosnya? Tadi udah jawab, 5. Ongkosnya 5, kenapa? Karena Z taunya adalah, Z taunya dari Y, kan? Ongkos dari Y ke Z 4 sebelumnya, dan Z ke Y 1, jadi dia bilang 5 cuy, gitu. Ya udah, oke, saya milih kirim ke kamu aja. Gitu. Tapi sekarang Y memilih ke Z gitu ya. So, kalau Y mau ke X lewat Z, hasilnya 6 sekarang gitu ya. Padahal udah jadi 60 tuh Y ke X itu, padahal Y ke X udah jadi 60, tapi sama dia dianggapnya 6. Karena Y ke Z 1, Z ke X, menurut informasi dia dulu, 5. Jadi 5 tambah 1, 6. Kayak gitu terus. Sekarang, ya tuh, Z learns that path to X via Y has new cost 6. So, Z computes, my new cost to X will be 7 via Y. Gitu. Jadi si ini yang 60 ini nggak pernah ketahuan gitu ya dari awal. Karena si Y ngupdate data ke Z berdasarkan informasi yang dia dapat dari Z. Bukan informasi hasil dia observasi sendiri. Karena memang begitu behavior Bellman flow. Ya, begitu terus. Bulak-balik aja di sini. Bulak-balik aja di sini. Begitu terus. Ini yang disebut sebagai count to infinity problem. Karena bad news travel slow. Ini tidak pernah ketahuan. Kenapa 60 tidak pernah ketahuan? Karena baik Y bergantung informasi dari Z. Z bergantung informasi dari Y. Si Y nggak pernah bilang sama Z kalau ada 60 ini. Kalau aja dia bilang, Y ke X berubah jadi 60. Mungkin solve problem. Tapi enggak. Karena memang algoritmanya kayak gini. Ada pertanyaan sampai sini? Itu terakhir. Itu kan Y ke X 60, Pak. Berarti kalau misalnya dari Y melalui Z itu misalnya jadi 61. Itu dia nggak akan count to infinity lagi, Pak? Atau nggak masih akan. Lanjut terus? Nggak akan, kecuali kalau kayak gitu. Kalau misalkan Y ke X tau ininya gitu ya. Enggak. Gitu. Karena dua-duanya sama-sama ngelihat ya. Kalau Y antara Y dengan X, ini ngobrolnya antara Y dengan X, tuh enggak akan count to infinity tuh. Karena dua-duanya sama-sama lihat kalau link-nya berubah. Gitu. Itu. Oke, ini resume tadi LS versus DV. Ya, kalau LS
message complexity-nya kuadratik. Kalau DV nggak kuadratik ya, karena dia cuma ngirim ke tetangganya aja. Speed of convergence, LS, udah pasti, deterministik, pasti kuadratik, tapi mungkin terjadi oscillation kayak yang tadi. Kalau ada nol dan dynamic gitu ya. Tapi kalau DV, bisa cepat best case-nya gitu ya. Worst case-nya bisa ada count to infinity problem. Gitu. Robustness-nya bagaimana? Kalau LS, router can advertise incorrect link cost, tapi each router computes only its own table. Kalau DV, can advertise incorrect path cost, sehingga terjadi black hole atau muter-muter kayak tadi, count to infinity. Jadi bedanya antara LS dengan DV itu, kalau LS, saya akan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang saya harus hitung sendiri. Jadi saya hitung sendiri, saya cari tahu informasi ke orang lain, saya hitung sendiri, saya decide. Kalau DV enggak. DV adalah saya rely on informasi dari tetangga. Tetangga teman saya bilang gini, oke okay, saya ikutin. Tetangga ini bilang gini, oke okay, saya ikutin. Jadi kayak gitu model. Antara LS versus DV. Kalau di protokolnya, nah tentunya kita akan bahas itu. Yang protokolnya, OSPF ini merepresentasikan link state. Kalau yang distance vector itu namanya RIP. Sekarang ada RIP versi 2 karena RIP versi 1-nya udah nggak dipakai. Ini adalah DV. Cuma kayaknya ini nggak dipakai di kuliah ini. Sekarang kita fokus ke OSPF aja kalau mau routing masuk di A0. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita satu topik lagi nih. Intra ISP routing versus inter ISP routing. Habis itu udah selesai. Kira-kira kalau untuk Dijkstra sama Bellman itu digunakannya kapan ya Pak? Untuk kasus apa yang bagusnya kita pakai Dijkstra atau ya gitu? Dua-duanya bisa kamu pakai. Dua-duanya bisa kamu pakai dan interchangeably sih terserah kalian. Kalian mau pilih nama protokolnya OSPF dan RIP ya. Jadi OSPF sama RIP. Ini boleh interchangeably sih, nggak ada masalah. Cuma kalau tadi kita lihat, salah satu drawback yang mungkin muncul kalau pakai distance vector adalah kalau ada perubahan link yang jadi lebih buruk ya, itu pasti akan menghasilkan problem. Kalau RF akan menimbulkan masalah kalau ada perubahan, kalau menggunakan nol gitu ya, dan berubah, itu akan jadi masalah. Selain itu, dua-duanya tuh nggak ada masalah sebenarnya. Works fine dua-duanya. Jadi ini versus ini, bebas. Mau pilih yang mana. Gitu. Tapi memang dua-duanya hanya dipakai untuk intra ISP routing aja. Ya. Kalau ditanya, mana yang widely used, mana yang lebih banyak dipakai, itu saya lebih mudah jawabnya. Kalau mana yang paling banyak dipakai, yang lebih banyak digunakan. Karena yang pasti-pasti aja. Gitu biasanya alasannya. Kan, walaupun lama, si OSPF itu, si link state itu, biarpun lama, kuadratik, tapi pasti kan. Pasti. Lebih pasti gitu ya, dibanding DV yang mungkin best case-nya lebih bagus dari link state, tapi nggak pasti gitu. Kadang-kadang moody gitu, kadang-kadang hasilnya bagus, kadang-kadang jelek. Oke, okay. Itu aja sih paling. Oke okay, ya, kita lanjutkan topik berikutnya. Jadi ada pertanyaannya sebetulnya nyambung dengan tadi, kapan pakai OSPF, kapan pakai RIP, atau kapan pakai yang lain? Karena itu penting. Oke, sebelum ke situ, kita masuk ke asumsi ini. Ya, dua algoritma tadi itu adalah ideal. Ideal. Jadi, pendekatan ideal. Nah, masalahnya jumlah, kita tahu sendiri ya, di internet itu jumlah router yang ada
itu bisa ratusan juta, makan miliaran jumlahnya itu. Nggak mungkin nggak kita pakai OSPF atau link state algorithm untuk seluruh router yang ada di internet. Nggak mungkin, udah nggak scalable. Kuadratik itu nggak scalable. Jadi yang dilakukan di dunia nyata adalah kita membagi router-router itu jadi groups yang lebih kecil, yang disebut sebagai administratif autonomi atau autonomous system AS. Biasanya satu AS merepresentasikan satu ISP biasanya, atau satu network, satu ISP sih sebetulnya. Kalau satu network kan routernya kadang-kadang sedikit juga. Jadi satu autonomous system bisa direpresentasikan, merepresentasikan satu ISP. Nah, sehingga pendekatannya kayak gini. Satu ISP akan melakukan routing di internal ISP itu saja. Istilah ini disebut sebagai intra-autonomous system routing. Nanti, tak ada lagi antara satu ISP ketemu dengan ISP yang lain routernya, kan? Ketika sudah berhubungan dengan eksternal, ini disebut sebagai inter-autonomous system routing. Menggunakan pendekatan yang totally berbeda. Ya. Nah, jadi dua pembahasannya sekarang. Oke, routing yang tadi sudah kita bahas, link state maupun distance vector, itu adalah yang biasa digunakan untuk intra-AS saja. Kalau intra-AS, beda. Intra-AS pakainya algoritma routing yang tadi. Kalau intra-AS, beda lagi. Protokolnya juga beda. Oke, nah kalau ada gambar kayak gini, maka ini adalah satu autonomous system. Satu ISP. Satu ISP, satu ISP. Somehow, antar ISP akan connect satu sama lain, kan? Nah, makanya itu disebut sebagai inter-autonomous system. Oke. Bagian ini disebut sebagai intra-AS routing. Boleh tadi pakai OSPF, pakai RIP. Bagian ini disebut sebagai inter-AS. Protokolnya apa? Inter-AS routing menggunakan protokol yang disebut sebagai BGP. Border Gateway Protocol, BGP. Oke. Nah, bedanya apa? Enggak beda sih. Sama aja, dia akan memaintain routing table dan dia akan memforward berdasarkan routing table tersebut. Gitu kan. Nah, jadi nanti untuk satu router, dia akan menyimpan lebih dari satu apa namanya? Hasil perhitungan. Kalau posisi dia berada di border gateway, kayak 1C, 3A, 1B, dan 2A. Kenapa? Karena di router 3A, 1C, 1B, dan 2A berlaku dua routing sekaligus, intra-AS maupun inter-AS. Jadi ada dua protokol, tuh ya. Let's say OSPF untuk intra-AS-nya, BGP untuk inter-AS-nya. Jadi hasil dari dua itu jadi satu routing table. Oke, sekarang kalau inter-AS-nya, inter-AS itu fungsinya untuk apa? Maksudnya, bagaimana sih kaitan antara inter-AS dengan intra-AS? Nah, syarat untuk inter-AS itu adalah adanya border gateway, internet gateway. Istilahnya terserah, boleh border gateway, boleh internet gateway. Itu adalah router paling ujung yang berhubungan dengan AS yang lain. Nah, maka dalam konteks inter-AS routing, yang penting itu adalah tahu mesti ke border gateway yang mana. Kalau mau ke autonomous system 3, berarti harus ke border gateway 1C. Sementara kalau ke AS2, ke border gateway 1B. Informasi itu aja yang perlu diketahui dalam konteks inter-AS. Nah, dari 1A, bagaimana rute yang terdekat ke border gateway terdekat? Itu intra-AS yang main. Jadi, kurang lebih gabungan antara inter-AS dan intra-AS, gagasannya kayak gitu. Ini konsep aja. Nggak ada actual calculation sih kalau intra-AS.
Oke. Seperti yang tidak tadi saya sudah bahas, untuk intra AS adalah RIP dan OSPF. Oh, yang DV-nya ada RIP, ada IIGRP, ini jarang banget dipakai gitu ya. Dan yang paling banyak dipakai yang inilah OSPF. Ya. Oke, ini OSPF. OSPF itu link state, pokoknya kalau ada SPF. Refer ke link state. Oke. Ini link state yang paling klasik. Each router floods OSPF link state advertisement directly over IP. Jadi broadcast-nya di level network layer. Nggak lagi menggunakan transport layer. Jadi algoritma ini atau protokol ini memungkinkan pengiriman pesan antar router tanpa harus lewat transport layer. Jadi nggak pakai transport layer. Gitu. Oh kan posisi router ini kan memang ada di network layer gitu ya. Harus turun ke bawah dulu supaya bisa ngirim pesan. Oke. Kemudian seluruh OSPF message pasti diautentikasi sehingga tidak ada malicious intrusion. Konsepnya aja. Nah, OSPF ini berlaku hierarkis juga. Kan bisa juga ya dalam satu ISP posisinya dia punya ISP level tier yang lebih bawah. Nah, bagaimana cara memaintainnya? Nggak ada masalah, tetap pakai OSPF yang sama. Tapi nanti berlapis, bertingkat. Misalkan nih, ini adalah hierarki yang paling rendah pakai OSPF. Ini juga sama pakai OSPF. Ini pakai OSPF. Nanti akan ada satu router dari masing-masing hierarki tersebut yang bergabung dengan yang lain. Nah, yang ini nih. Ini juga pakai OSPF juga boleh kayak gitu. Asal selama masih dalam satu organisasi, satu-satu ISP. Ya, yang ini disebut border atau gateway itu istilahnya apa? Border atau gateway. Nanti kalau misalkan telah dihitung begitu ya, pakai OSPF untuk informasi ini, data itu atau routing table itu kan disimpan sama border router juga ya. Sama dia di-share ke semua. Jadi berlapis. Kompleksitasnya jadi berkurang kan, karena jumlah N-nya bukan lagi semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bukan lagi 15, bukan. Tapi cukup masing-masing ini aja. Ini kan cuma 5, ini cuma 4, ini cuma 3. Kompleksitasnya pasti lebih rendah kan. Kalau jumlah router-nya lebih sedikit. Nah, ini ide hierarkis dengan OSPF. Jadi poinnya, OSPF itu digunakan kalau dalam satu organisasi. Nanti kita akan bahas mengapa kalau beda organisasi nggak bisa pakai OSPF. Oke. Nah, ini yang kedua namanya BGP. Kita bahas itu dulu, baru nanti kita bahas kenapa kita nggak pakai link state atau nggak pakai SPF untuk intra ISP atau intra. Kita bahas BGP dulu. Ini agak cepat ya waktunya, 10 menit. 6 menit. Perlu difahami bahwa protokol ini adalah protokol yang paling penting karena ada BGP, maka ada internet. Kan BGP ini yang menghubungkan antara satu ISP dengan ISP yang lain kan, berarti fungsinya sangat ini gitu ya, penting banget si BGP. Oke, BGP dibagi jadi dua. Satu disebut sebagai eBGP, yang satu lagi disebut sebagai iBGP. E-nya dari eksternal, I-nya dari internal. Eksternal BGP, internal BGP. Kita lihat posisinya di mana. Oke. Jadi, eksternal BGP itu akan memainkan peran ketika satu autonomous system ingin berkomunikasi dengan autonomous system yang lain. Sementara informasi IBGP itu akan berperan untuk di internal autonomous system-nya sendiri. Mungkin nanti akan muncul pertanyaan, Kak, Pak, kan internalnya sudah di-maintain oleh OSPF kan, atau oleh apapun itu gitu, yang intra-AS routing. Nah, itu bagaimana? Oke. Tetap walaupun di internal ada intra-AS routing algorithm sendiri, IBGP tetap berpengaruh. Kenapa? Kita lihat berikutnya.
Okay. Contoh proses BGP session. Ya, dua BGP router akan melakukan exchange BGP message begitu ya. Nah, kalau misalkan intra AS routing itu dia ngirim pesannya di level network layer, tapi kalau BGP enggak, dia harus lewat TCP. Jadi agak beda ya protokol. Oke, misalkan nih contoh, ada router baru di Autonomous System 3. Nanti BGP akan mengadvertise info ke tetangga, ke next ininya ya, ke apa namanya, ke 2C di sini, ke AS2. Kalau ada paket yang mau dikirimkan. Bentar, Pak. BGP singkatan dari apa, Pak? Border Gateway Protocol. Apa, Pak? Border Gateway Protocol. Oh, oke. Okay. Karena lihat literally ia melibatkan border ya. Tuh, border. Makanya disebut sebagai Border Gateway Protocol. Jadi protokol yang memaintain yang ujung-ujung aja nih, router yang ujung-ujung aja. Yang nggak ujung karena dia hitungnya intra AS. Lanjut ya. Nah, dia akan nge-broadcast AS3, X. Jadi kalau misalkan mau kirim ke X, boleh lewat sini. Dia nanti akan mengirimkan advertise berikutnya, gitu kan. Oke. Ada beberapa istilah yang penting dalam BGP. Kayaknya BGP nggak diajarin sih di paket tracer ya, makanya ini saya ajarin konsep aja. Karena ini agak, kalau nggak salah nggak disupport gitu ya, di paket tracer atau gimana. Nah, ada namanya AS path. Path itu yang di-advertise. Kemudian next hop. Jadi, router loncatan berikutnya. Itu informasi yang mesti di-define atau di-configure dalam BGP. Enak. Ini penting. Sekarang penting. Bedanya antara intra AS dan inter AS ada di sini. Ingat, intra AS itu adalah internal ya. Internal satu ASP. Kalau kalian nge-manage resource dalam satu internal organisasi kalian, goal-nya apa sih? Path yang murah dan paling. Apakah ini berlaku kalau kalian memanage resource keluar? Penting nggak buat kita? Kalau misalkan kita nyari rute yang murah, mencarikan rute murah untuk organisasi lain. Make sense nggak kira-kira? Ah, kenapa penting, Ikram? Jadi kayak mencarikan rute yang murah buat organisasi lain. Mengapa itu penting? Kalau di internal kan make sense ya. Saya hidup di keluarga saya pengen yang terbaik buat keluarga saya. Gitu ya. Kan kurang lebih idenya. Yang paling efisien. Tapi kalau ada keluarga lain, enggak saya. Ya ini rada-rada apa, selfish juga sih ya. Penting nggak kita punya pemikiran, kalau bisa kita ingin yang terbaik juga untuk keluarga. Gitu. Mestinya sih enggak ya. Less priority sih ya mestinya ya. Enggak begitu penting sih mestinya ya. Gitu kan ya. Nggak tahu saya gimana. Ini kalau Pak, saya coba analogiin BGP ini pakai dunia nyata aja. Cuma kadang-kadang selfish kedengarannya ya. Memang kayak gitu. Nah, BGP itu tidak goal BGP bukan untuk mencari yang paling efisien. Bukan. Tapi benar-benar mencari mana yang menguntungkan dia. Nah, idenya begitu. Oh, kalau ini teknis aja. BGP path advertisement. Ini saya minta 2 sampai 5 menit aja ya. Sampai selesai topik ini mudah-mudahan keburu-keburu. BGP path advertisement kurang lebih intinya dia melibatkan router-router yang menjadi border terus dia nge-inform. Ya. Kalau udah nerima 2C kan nerima dari 3A ya, advertisement BGP bahwa ada X, kalau misalkan mau ke X lewat situ, lewat 3A. Nanti dia akan inform di internal. Nah, inform di internal inilah yang lewat internal BGP. Internal BGP ini fungsinya untuk memforward informasi dari eksternal BGP. Tidak melulu
bertabrakan dengan informasi yang diperoleh dari OSPF yang internal gitu ya, tapi nanti digabung. Jadi dari OSPF maupun BGP digabung jadi satu routing table. Nanti 2A berkewajiban menginformasikan lagi ke tangganya. Modelnya kayak gitu. Bisa jadi ada multiple gateway yang menghubungkan antara ketiganya. Dan itu nggak ada masalah. Nanti itu akan di-advertise juga. Dan nanti terserah AS tersebut mau memilih rute yang mana. Contoh kayak gini kan. Kalau ini rutenya dari 3A ke 2C, ke S2, terus nanti 2A ke 1C. Tapi nanti dia juga nerima advertise langsung. Nanti dia akan decide. Dia mesti lewat mana. Oke. Nah, 1C nanti akan memutuskan. Oke, saya akan memutuskan lewat AS3 langsung aja ke rute yang atas nih. Bukan yang ini. Nanti informasi itu yang akan di broadcast ke masing-masing di internal. Nah, based on apa? Nggak ada. Di sini tulisannya based on policy. Bukan berarti direct itu lebih murah. Nggak melulu sih. Tapi apapun itu, bisa jadi AS2 ini kompetitornya AS1. Sehingga AS1 males nge-forward apapun ke sini. Maunya langsung aja. Boleh memang begitu. Kadang-kadang. Gitu ya. Jadi bukan melulu bahwa ke sini itu lebih efisien atau lebih murah atau lebih dekat. Enggak melulu. Jadi, kalau misalkan dalam BGP, goal-nya bukan lagi efisiensi. Yang paling dekat, yang paling murah, yang paling cepat. Tapi yang paling apapun sesuai dengan policy perusahaan. Gitu. Nah, ini BGP message. Ini, saya skip aja. Nah, kita lihat lagi. Dari informasi ini, di AS1, 1A, 1B, 1C, 1D akan dapat informasi BGP advertisement lewat protokol IBGP. Gitu ya. Nanti informasi itu akan di-maintain juga di lokal dan digabung dengan routing table. Kayak gini gitu. Jadi ini diulang lagi aja. Yang BGP dan yang SPF digabung jadi satu. Kayak gitu. Oke, saya skip, saya mau langsung ke hot potato. Kenapa beda? Nah ini penting, ini slide yang cukup penting. Mengapa harus dibedakan antara intra dan inter? Satu, seperti yang tadi sudah dibahas, goal untuk internal itu biasanya selalu sama, yaitu nyari yang paling efisien, yang paling baik. Tapi ketika kita berhubungan dengan orang luar, kadang-kadang bukan itu goal. Ya, sehingga, nih. Urusan policy di intra-AS itu nggak jadi masalah. Tapi di intra-AS kadang-kadang itu masalah. Karena ada motif yang lain, ekonomi, politik, dan sebagainya. Ini juga dilakukan, dibedakan supaya scalable. Gitu ya, antara intra dan inter dibedakan supaya scalable. Oke, nah ini bisa dibaca aja. Saya mau ke satu topik lagi nih. Ini penting, abis itu udah. Habis itu yang sisanya nggak begitu penting sih. Kalian bisa pelajari sendiri, tapi ini penting. Hot potato versus cold potato routing. Jadi saya harus, saya mau tanya, kira-kira mana yang preferable? Hot potato. Ini hot potato dulu ya, nanti berarti cold potato kebalikannya ya. Cold potato kebalikan. Kalau di slide ini nggak ada cold potato-nya. Di slide yang aslinya juga nggak ada, cuma saya tambahin aja biar kalian kebayang. Yang dibahas ini adalah hot potato. Jadi, hot potato ini kayak gini. Hot potato ini adalah fokus hot potato adalah kalau seorang router menerima paket dari klien atau siapapun, yang dilakukan adalah berusaha nyari next hop yang paling murah. Jadi, goal dari hot potato adalah sebisa mungkin setiap paket yang datang segera dikeluarkan dari AS tersebut. Segera di-forward gitu, keluar. Contoh, 2D di sini kan,
dia tahu kalau mau ngirim ke X itu bisa lewat 2A, bisa lewat 2C. Ya kan, bisa kan? Kalau lewat 2A kan ke sini kutunya. Kalau lewat 2C ke sini kutunya. Bisa dua cara, kan? Nah, tapi kalau pakai pendekatan hot potato, yang dilakukan adalah dia akan memilih border gateway yang paling murah. 2A kan border, 2C juga border. Tapi karena 2A 201, 2C 263, maka dia akan memilih ke 2A. Nah, itu yang disebut sebagai hot potato. Walaupun nanti malahan jadi lebih jauh ya kayaknya ya. Sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tuh kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hop. Sementara kalau milih 2, 6, 3, lah malah jadi lebih dekat. Gitu. Tapi karena goalnya adalah hot potato, maka sebisa mungkin dikeluarkan dari network secepat-cepatnya. Dengan cara memilih yang hop yang paling murah. Cold potato kebalikannya. Cold potato adalah kalau kalian nerima paket, itu sebisa mungkin melewati jalur internal dulu. Jangan dibuang dulu keluar. Nah, itu bedanya hot potato sama cold potato. Saya nggak mau bahas lebih lanjut, waktunya udah habis, sudah lewat 7 menit, mohon maaf. Saya PR aja, ngasih PR ke kalian. Kira-kira ini search aja, terus pakai common sense aja. Kapan sebuah perusahaan, sebuah ISP, lebih prefer hot potato dibanding cold potato? Kapan kira-kira gitu? Kapan cold potato menguntungkan sebuah organisasi? Dan kapan hot potato menguntungkan sebuah organisasi? Ini policy aja, itu PR. Ya, PR-nya di situ. Oke, itu aja. Mohon maaf ya, waktunya udah habis. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanya di Discord atau bisa nanya di sesi asisten. Berarti kalau cold potato dia lewat yang 263 gitu, Pak. Iya, bisa jadi kayak gitu, tapi nggak melulu. Kalau ini case-nya nggak merepresentasikan cold potato. Yang kayak gini yang merepresentasikan cold potato nih. Saya contohin. Oke, terakhir deh ya, 2 menit. Kalau ini nggak merepresentasikan cold potato, kalau cold potato kayak gini. Ini border, posisinya ada di sekarang. Keluar, ini keluar. Kalau hot potato, dia akan cari pintu keluar yang paling dekat. Maka dia akan memilih ke sini, keluarnya. Kalau cold potato, kebalikannya, dia akan nyari pintu keluar yang paling jauh. Jadi sebisa mungkin di dalam network baru keluar. Kalau cold potato akan memilih kayak gitu. Kalau posisi ini, sebenarnya gambar yang ini cocok memang untuk dijadikan contoh cold potato, tapi kurang cocok untuk mencontohkan cold potato. Gitu aja. Pak, yang Bapak maksud dekat itu yang harganya paling murah? Dekat itu, yes, harganya paling murah. Paling cepat keluar aja, cepat dikeluarin ya. Jadi kalau saya nerima paket, sebisa mungkin, secepat mungkin saya keluarin. Kalau cold potato, sebisa mungkin saya keep dulu, baru saya keluarin. Itu makanya namanya hot potato sama cold potato. Kalau kalian megang kentang panas, ada kentang panas, dipegang. Apa yang biasanya kamu lakukan? Kamu ngambil kentang, ternyata panas. Mau makan kentang, panas. Biasanya di gimana? Dilempar. Katakan dulu, Pak. Ya? Dilepeh atau dilempar, kan? Karena kan panas, kan? Jadi kalau hot potato, megang sesuatu, dilempar sebisa mungkin cepat keluar. Tapi kalau cold enggak, kalau cold mah ya udah dipegang aja, dimakan dengan tepat. Nah, itu cold versus hot potato. Oke. Okay. Ini waktunya udah habis ya. Mohon maaf, silakan. Ini istilah penting. Ini istilah penting di dunia per ISP-an. Hot potato versus cold potato. Jadi silakan cari tahu lebih lanjut di luar kuliah ini ya, mengenai hot potato dan cold potato. Oke, mohon maaf ini udah molor banget. Ya, saya stop recording-nya.